Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan ter-up-to-date seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Reza Arab yang gagal menjalani sidang mediasi dengan Wendy Walters. Kini akui justru happy. Reza Arab dan Wendy Walters baru-baru ini menjalani sidang mediasi. Seperti yang kita ketahui, Reza Arab dan Wendy Walters kini tengah menjalani proses perceraian. Dikutip dari Grid ID, pada Sabtu 26 November 2022, sidang mediasi itu digelar pada Jumat 25 November 2022. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Reza Arab pun mengungkapkan bahwa sidang itu berjalan dengan lancar. Sayangnya, sidang mediasi itu pun berujung buntu. Reza sendiri mengungkapkan bahwa rumah tangganya tidak bisa lagi dipertahankan. Kendati mediasi dengan Wendy justru berujung buntu, personil World Genius itu justru mengaku happy. Berikut wawancara dengan Reza Arab. Datang kemarin dia di podcast Kemal sempat menyinggung masalah boundaries yang lu bilang, katanya lu gak bisa terlalu dekat sama orang, lu tetap harus punya space. Itu salah satu pemicunya juga gak? Jadi maksudnya apa si Wendy belakangan berusaha terlalu mendekat ke lu sampai akhirnya lu merasa terganggu atau kok? Enggak nyampe ke rumah tangga prinsip itu. Gak lagi. Enggak. Dan akhirnya mediasi ini gagal, perasaanmu gimana sih, ada lega atau kayak gitu? Jujur ya, yang tadi gue bilang, ini tuh udah, gue udah ngelewatin ini tuh agak hampir setahun. Ancur-ancurnya tuh gue udah lewat semua, gue lewatin semuanya ancur-ancurnya. Kalau ditanya sekarang detik ini, gue happy karena, oh ini tuh ujungnya, gitu. Jadi udah bukan ngawang-ngawang lagi, gimana ya, bakal apa. Tapi ya, akhirnya gue tahu ini ujungnya, dan ya yeah, I wish her the best in life. Demi kebahagiaan lo berdua kah maksudnya ending ini? Yes. Artinya kau sudah rela melepas si Wendy ya? Berita selanjutnya datang dari Ari Kriting yang merasa karakternya sangat terasa dan sangat nyaman dalam Imperfect The Series 2. Bermain di Imperfect The Series 2, Aris Kriting sebut peran yang dimainkannya terasa begitu nyata. Pasalnya, di Imperfect The Series 2 ini, tokoh Yosef yang diperankan Arif Kiting dihadapkan pada sebuah situasi pelik. Situasi pelik itu yaitu ketika Yosef mendapati adiknya Maria yang diperankan oleh Zaza Utari mulai mengenal bermain hati dengan lawan jenisnya. Rupanya situasi yang dihadapi oleh Yosef tersebut cukup berkaitan dengan Arif Kiting di kehidupan nyata. Ayah satu anak ini seolah diingatkan pada adiknya sendiri. Ya, suami Indah Permatasari ini mengaku sempat mengalami situasi serupa ketika melihat adiknya yang masuk masa pubertas. Aktor sekaligus komika ini pun membeberkan perubahan sifat karakter Joseph di Imperfect The Series 2. Perubahan sifat itu ketika lantaran nalurinya sebagai seorang kakak melihat Maria mulai mengenal cinta. Menurut Ari, sifat protektif Yosef terhadap Maria itu memang mewakili karakter pria timur sepertinya. Berikut wawancara dengan Ari Kiting. Untungnya nyari perempuan di kampung. Dulu waktu zaman dia masih SMA juga sih kayak cukup protektif juga sama dia kalau misalnya ada laki-laki yang datang ke rumah atau ada yang dekat gitu. Jadi relate banget lah sebenarnya dengan kehidupan saya sih, cerita yang sekarang. Hari bagi waktunya sendiri bagaimana sekarang kan udah jadi ayah juga tapi masih syuting-syuting seperti ini. Kalau bagi waktunya sih janjian aja sih sebenarnya sama Indah ya, sama Nona. Kalau saya giliran lagi kerja, Nonanya yang stay di rumah dulu. Kalau giliran Nona juga yang lagi ada kegiatan, ya gantian saya juga jaga rumah. Jadi kalau kami sih memang sejak awal sudah menyadari bahwa saya dan Indah juga sama-sama produktif gitu ya, sama-sama masih bekerja. Jadi tinggal bagi-bagi tugas aja, siapa yang istirahat. Idealnya sih kita berharapnya sih bisa ganti-gantian gitu ya. Jadi kalau misalnya Indah lagi ada kerja, mungkin saya dulu yang istirahat.
Jalani BAP tambahan kasus pencemaran nama baik, Dewi Persik membawa dua orang saksi. Penyanyi dangdut Dewi Persik menyambangi Polres Metro Depok, Jawa Barat pada Jumat 25 November 2022. Hal tersebut lantaran Dewi Persik akan menjalani pemeriksaan tambahan atas laporannya terkait pencemaran nama baik yang dilakukan hatersnya melalui media sosial. Di samping itu, Dewi Persik juga membawa saksi untuk melengkapi laporannya, di mana dua orang saksi tersebut merupakan orang yang ikut bekerja dengan Dewi Persik. Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan atas laporan ini. Seperti yang diketahui, Dewi Persik melaporkan hatersnya pada 18 November 2022 lalu. Adapun laporan tersebut terdaftar dalam nomor perkara Polres Depok. Berikut wawancara dengan Dewi Persik. Asisten aku sama yang ada di rumah. Kalau yang lain-lain itu mungkin warga Tiko sendiri, kali itu kan banyak banget yang jadi saksi, banyak komentar. Mi, capek nggak sih mondar mandir? Nggak capek, demi harga diri saya. Demi harga diri. Nggak. Ini karena orang tua saya kan sakit kemarin kan. Akibat berita jadi, ini juga ini, ya. Saya kalau udah terjun langsung, udah masuk ke sumur ya udah, mau gimana lagi gitu. Jadi udah basah ini. Gitu. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Setelah Mami melaporkan kan, jadi akhirnya banyak banget yang bermunculan minta maaf lah segala macam sampai menangis-nangis gitu. Mami akan terenyuh juga nggak sih dengan permintaan maafnya, padahal dia sudah melakukan yang membuat Mami juga sudah merasa memaafkan. Oke. Okay. Tapi ya hukum tetap terus berjalan. Tetap harus jadi berjalan. Jadi aku perjelas lagi bahwa laporan kita yang di Jakarta Selatan di Polres juga sampai sejauh ini masih belum ada pencabutan dan perdamaian, karena seperti pernah disampaikan sama Mbak Dewi juga bersama keluarganya bahwa kasus tersebut akan dilanjut sampai proses pengadilan. Niki Tirta duet bersama dengan Mayang, adik dari almarhumah Vanessa Angel. Niki Tirta mengaku merasa merinding saat melihat Mayang, adik dari Vanessa Angel, ketika masuk dapur rekaman. Mayang, adik dari Vanessa Angel ini memang mempunyai bakat. Hal tersebut diungkapkan Niki Tirta ketika bercerita tentang single duetnya bersama Mayang. Terlebih dalam proses pembuatan single tersebut, Niki Tirta berinteraksi cukup intens dengan Mayang. Niki Tirta juga kembali mengingat momen ketika berduet dengan Vanessa Angel 10 tahun lalu. Meskipun demikian, Niki Tirta merasakan perbedaan ketika rekaman dengan Vanessa Angel dan Mayang. Mayang Fitri, adik dari Vanessa Angel ini, merilis single terbaru berjudul Di Hati dengan berduet bersama dengan Niki Tirta. Berikut wawancara dengan Niki Tirta. Kalau kita harus nyanyiin lagu Pindah Cinta, kok mirip banget secara tone-nya, tone suaranya. Tetap ada beda, tapi kok mirip. Nah itu baru merasa, oh iya, iya. Itu bukan lagunya yang di hati, tapi pada saat kita menyanyikan lagu bersama ya, lagu normal-normal. Aku, kalau kita berdua pasti ekspektasinya ini diterima dengan baik, bisa dinikmatin sama-sama. Para pencinta ya, para pencinta yang masih di Indonesia. Tapi kalau aku secara pribadi, dari dulu aku tidak pernah pasang target. Karena memang yang utamaku sekarang memang lebih ke asal Indonesia, belajar masak di mana-mana. Itu sudah cukup buat kehidupan. Sekarang acting malah jadi kalau musik itu berkarya. Karena ketika kita bisa buat lagu atau album, terus dengan video-video bagus, itu jadi legacy kan, akan selalu ada, sebuah karya itu akan selalu ada dan bisa dinikmati. Berita terakhir datang dari film 2045, Apa Ada Cinta, yang kisah ini tentang cinta kala Indonesia berusia satu abad. Film 2045, Apa Ada Cinta akan tayang serempak di bioskop Indonesia mulai 1 Desember 2022.
Film yang diproduksi oleh Max Picture tersebut mengangkat kisah cinta yang berlatar belakang ketika Indonesia telah memasuki seumur atau seabad. Dalam film yang digagas oleh Right Hand ini, Yasmin Napper, Satria Dewa, Gatot Kaca Imperfect berperan sebagai Renata, cinta Brian, buku harian seorang istri, dan juga My Lecture, My Husband sebagai Marshall, serta Indah Kusuma yang berperan sebagai Myra. Dipromotori oleh Nuon, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, 2045 Apa Ada Cinta mengikuti kisah dua orang sahabat yang terjebak konflik romansa atau cinta segitiga dengan seorang CEO founder dari sebuah perusahaan rintisan. Renata yang berprofesi sebagai hacker awalnya berniat untuk membantu Myra untuk menelusuri asal-muasal Marshall yang menjadi narasumber wawancaranya untuk artikel yang ditulis. Namun dalam proses pelacakan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berujung kepada konflik antara kedua sahabat itu. Menurut Odi Mulya Hidayat, film yang sempat tertunda penayangannya akibat pandemi ini tidak hanya menampilkan kisah percintaan romansa anak muda yang penuh warna-warni, tetapi juga menyajikan teknologi canggih yang diprediksi akan hadir di Indonesia pada tahun 2045. Berikut wawancaranya. Ini di tahun 2045 ini aku berperan sebagai seorang hacker. Aku adalah sahabatnya Myra. Setelah itu ada konflik di antara kita. Bingung sih mau ngomong apa aja, aku takut spoiler. Mungkin Om Indra bisa bantuin aku. Jelasin tanpa spoiler. Gimana dong? Gak bisa, gak usah. Oke, kalau jadi kaki di balik layar 245 nanti seperti apa? Itu hanya Generation Z. Ya, hanya Generation Z. Waktu itu mereka yang lahir di antara tahun 98 sampai 2010 yang kita fokus. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.